Sobat Beta, kembali lagi bersama saya di Beta News. Saat ini saya ada di area Royal Residence nomor 8 ya. Nah, di jalan ruko ini di belakang saya ada salah satu outlet atau toko peralatan olahraga, khususnya adalah badminton. Nah, penasaran kan kira-kira di sini menyediakan apa saja? Di tokonya namanya Quick Sport. Untuk itu langsung aja ikuti saya masuk, nanti melihat-lihat detail barang-barang yang disediakan dan tentunya nanti tanya langsung dengan pengelolanya. Come on. Nah, oke sahabat, ini saatnya kita masuk. Lihat-lihat. Oke. Jadi ini Quick Sport, semacam toko atau outlet olahraga ya, barang-barang olahraga yang bisa sahabat semua kunjungi. Dan memang semakin ke dalam ini banyak raket-raket tuh. Kayaknya emang ini khusus badminton ya. Tadi kayak logo di depannya. Kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ternyata juga ada baju-baju olahraganya juga, atau baju yang bisa sahabat semua gunakan waktu main badminton ya. Okay. Ini berapaan nih, gak ada harganya. Oke, okay, ini banget sahabat. Mulai dari model kayak gini, gak ada lengan ya, tanpa lengan, sampai yang ada lengan. Nah, ternyata kalau yang ini itu alat yang dipakai buat penyenaran manual, kok ini digital saja. Oke, kita tanya dulu ya, perbedaannya apa. Pak, maaf, kalau yang perbedaan yang manual sama digital itu gimana? Perbedaannya kalau yang digital itu lebih akurat. Oke. Udah masang sendiri berarti? Ya, kita rancang, nanti disitu kan tinggal menariknya aja. Jadi dia lebih tinggal menariknya. Presisi lah. Kalau yang manual? Yang manual itu ya kurang lebih, kalau sama digital kurang maksimal. Oke, tapi tetap dipakai ya? Bisa dimaksimal, bisa. Dimaksimalkan bisa. Bisa. Ditarik sendiri berarti kalau yang manual ya? Cuma ada perbedaan aja. Oke sahabat, jadi setelah tadi saya melihatnya lebih dalam ya, lebih detail lagi produk-produk yang ada di Quick Sport ini saya sudah bertemu dengan Bapak Fendi selaku pengelola dari Quick Sport ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanya langsung saja, kira-kira di sini itu interval harganya berapa, terus barang-barang yang disediakan dan kira-kira di sini nerima servis macam apa. Boleh ya Pak ya? Ya. Ikuti terus. Kalau Quick Sport sendiri fokusnya kemana? Kita fokusnya ke badminton. Kenapa badminton? Soalnya dari antusias badminton di Kudus itu lebih ramai daripada yang lain. Di sini nyediain aksesoris apa saja? Kita dari senar, terus grip, raket, terus kita juga ada servisan shock raket yang patah. Oke. Ada servisannya juga ya, nerima. Nah, kalau selama ini yang paling rame dibeli itu produk apa kalau di sini? Kita paling rame itu senar sama grip. Kalau senarnya sendiri ada merek-mereknya nggak atau ada jenis-jenisnya? Ada. Apa saja? Dari merek RS, Yonex, Victor, Lining, Ebox. Ada semua di sini ya? Nah, kalau raketnya sendiri di sini menyediakan dari interval harga berapa, Pak?
kita dari 300 sampai 650. Itu mereknya apa saja? Dari Victor, Lining, Hypa, Pro S, Flat Power, terus Leon Pro, Pro Max, Power Max. Kira-kira kalau pembeli dari jauh mau beli produknya, itu belum bisa langsung ke sini, kira-kira bisa mesen lewat apa? Kita ada di Bukalapak dan di Tokopedia. Oke sahabat, itu tadi beberapa produk yang dijual di sini ya. Dan tentunya sudah tanya langsung dengan Pak Hendy tadi sebagai pengelola. Dan sahabat semua bisa menikmati barang-barang atau perlengkapan untuk main badminton ini tentunya hanya di Quick Sport, itu daerah Gudang Manis ya, Jalan UMK Raya. Nanti langsung aja datang ke sini atau kunjungi di toko Pedia dan Bukalapak. Terus ikuti saya di Beta TV, tinggal jangan subscribe, like, comment, share dan bunyikan loncengnya karena saya akan terus memberikan informasi-informasi menarik, unik dan inspiratif. Sampai jumpa.